Okay? Bye. Ini lagu Korea. Ada perasan. Tajuk yang pertama kita akan mulakan dulu lah. Sebab dia sebenarnya bab pertama yang paling mudah. Kalau ada apa buku teks secara dalam talian juga saya dah kongsikan. Kalau dapat tengok sama-sama pun boleh. Tak dapat tengok pun, tengok yang macam ni pun boleh. Okay, saya besarkan skrin supaya boleh tengok lah. Boleh eh? Okay, so kita mulakan dengan tata tanda indeks tajuk dia. Okay, tajuk dia tata tanda indeks. Tajuk besar dia indeks lah. Okay, tajuk kecil dia tata tanda indeks. Alright. Jadi, okay. Jadi ini adalah sedikit pengenalan saja. Boleh baca sendiri lah tentang plastik kenyir dan juga apakah kepentingan menggunakan indeks tadi. Alright. Tinggal menggunakan index tadi. Jadi boleh cuba tengok. Okay. Alright. Next, ada sedikit pengenalan tentang eksplorasi zaman. Tentang apa itu bab kita berkait dengan pengaturcaraan komputer sebenarnya. Kalau baca lah. Tata tanda tu juga dipelajari oleh saintis ataupun tokoh matematik. Nama dia René Descartes daripada Perancis. Juga Sir Isaac Newton, tokoh matematik berbahasa Inggeris, okay, menggunakan tata tanda indeks. Okay, so hari pertama dia berkenalan je, relax kan, tenang, dah lama tak bangun buka kelas kan. Okay, so itu adalah muka surat kedua. Okay, muka surat pertama. Next adalah muka surat yang kedua. Okay, kita baca sama-sama. Ini adalah tata tanda indeks yang kita sampai pada hari ini. Okay, saya besarkan sebesar mungkin. Okay, tata tanda indeks ni sebenarnya biasa je. Ni ada kamera kan? Kamera ni pun tak ramai orang nak pakai lagi kan? Kamera ni ada memory card, betul? Memory card tu ditulis dengan apa ni? Dia punya gig kan? Size memory dia. Kan? Boleh jadi apa tu? 16 GB kan? 16 GB. Betul? Ya, 16 GB. Tak kuat. Okay, lambat sikit. Yang ini pula, memory card dia besar lagi lah. 32 GB. So, kita belajar apa itu giga sebenarnya. Giga ni adalah imbuhan yang akan datang nanti lah. Beberapa lama selepas ni lah. Yang ini juga 8 GB. Kapasiti memory kamera. Sama juga dengan handphone awak tu. Kan, handphone macam ni kan, ada yang memory dia 128 GB, kan, handphone kan 128, ada yang 32 GB punya memory. Bila dah full, dia akan minta awak untuk apa tu, delete lah ataupun tukar memory baru kan dan sebagainya. Okay, so apa-apa line yang loading tu mungkin akan, inilah tadi lambat sikit, 128 dengan 32 handphone ni. Boleh tengoklah handphone awak. Okay, so itulah cerita dia. So hari ini kita terus kepada permulaan tentang inilah AN. Kecil, jadi bila kecil saya akan pergi muka surat lain supaya besar sikit. Okay, Januari 2021. Okay, harinya hari Khamis. Kita di macam ni lah buku awak clean lah. Okay, so hari ini bab satu, tajuk besar index, tajuk kecil tata tanda index, tata tanda index. Okay, dia kena lambat sikit tu. Dia kena tunggu. Ni kena salin dalam buku matematik lah. Bolehlah cari buku matematik. Bolehlah tulis buku tu sebagai buku maths A ke. Boleh juga lah. Okay, tata tanda indeks. So apa yang kita akan pelajari hari ni? Hari ni kita akan belajar AN.
A-E-N. Nak tahu nama je. Macam hari ni kan, nama saya Cikgu Siti kan. Nama awak Latifah. Contoh kan. Nama awak Aina kan. Okay. So ini A-N. So apa yang A? A ni dikenali sebagai A ni nama dia asas. Itu je. Okay. Lepas tu, kalau dia adalah N. Yang N ni, atas kepala ni yang kecil. N ini diberi namanya index. Itu saja. Okay. Boleh pakai warna-warna pun tak ada masalah. Okay. Okay, kita pergi tengok contoh pula. Nak perkenalan kan? Okay, contoh. Contoh satu. Biasanya matematik kena buat nombor lah. Okay. Contoh satu. Contoh dia 8/4. 8 kuasa 4 lah. Okay, lambat sikit ya. Tengok sikit. Okay, so apa itu 8? 8 ni nama dia asas. Itu je. Okay, 4 pula. Tukar kali lain. 4 ni adalah nama dia index. Nama. Okay. Boleh index. Memang 8 tu besar cikgu. 8 nombor besar. 4 kecil. Okay. Kita belajar dulu-dululah. Kita kan belajar 2 kuasa 3 kan. Ni sama dengan 2 kali 2 kali 2 lah. Betul tak? Ni ulang semua je lah. So 8 ni besar lah. Macam index dulu. Cuma hari ni kita belajar nama dia. Nama dia. Nama dia contoh eh. Contoh lagi apa nak nombor-nombor-nombor. Hari ni 2 kan. 2 kuasa. 2 kuasa 5 lah. Okay. So nama untuk 2 ni nama dia adalah. Mana lain-lain eh. Okay. Mana lain. 2 ni nama dia asas. Okay. Kalau 5 atas ni nama dia adalah. Nama dia index. Nama je. Itu je nota permulaan hari ini. Boleh? Ikut kan? Nah, yang mula-mula hari ini entah hadir akan SS. Itulah SS kan? Screenshot. Boleh eh? Alright. Ini, eh? Tapi saya nak besarkan dia. So, saya nak dia kecil. Alright, ini adalah contoh. Kalau ada buku teks, boleh refer muka surat 2. Baru 2 muka surat dia. Okay, ini muka surat 2. Tadi tu dah perkenalan. So hari ni kita nak menulis pendaraban berulang membuat dalam bentuk AN. Tukarkan je kepada AN. Itu je. Okay, AN. Tukarkan kepada AN. Boleh? Okay, so soalan A. Macam nak buat? Ini 5, 5, 5, 5. Jadi cara dia, tulis balik 5. Lepas tu kita kira berapa kali dia berdarab berulang-ulang. Berapa kali tu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 kuasa 6. Macam tu je. Kan? Tak payah belajar pun tahu dah ni. Boleh? Senang ke? Senang aja. Okay, soalan B pula. Soalan B. Saya tengok. Lambat sikit. Loading. Okay, soalan B. Siapa ada buku tak boleh try. Soalan B 0.3 tu. So, dia adalah 0.3. Kuasa berapa ni? 1. 4. 4, pandai. 3. 4. Kan senang aja. Hari pertama kan? Tak susah. And, okay. So, yang baru masuk tulis nama eh. Bapak masuk. Okay. Yang seterusnya, soalan C pula. Soalan C. Ini pun senang. C. Okay, lambat sikit. Sekejap. Okay, ini soalan C. Berapa C? Negatif 2. 2, 3. 2, 3. Okay, mudah je. Pendaraban berulang nama dia. Okay, satu hari ni yang mudah. 1, 2, 3. Kena tidur sekejap lah. Soalan D. D. D banyak sikit. Okay. Soalan D. Tunggu dia loading. Loading mana ni? Okay. 1/4. 1/4, 5.
5. Senang saja kan? Okey. 1/4, 5. Okey. Apa dia? Macam tu je. 1/4. Tutup kurungan. Kalau pecahan buat kurungan lah. 1/4. So ada 1, 2, 3, 4, 5. So kuasa 5. Boleh? Cikgu, pecahan ya. Dengan perpuluhan memang kena ke? Ah, better buat kurungan. Baiklah. Okay. Boleh? Okay. Soalan E pula. E banyak sikit. E, M. Berapa kali M tu? 7. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M puasa 7. Simple je lah. Okay. Last kali soalan F. Soalan F. Lambat sikit. Biar dia. Lambat sikit. Yalah, Okay. N. 8. N 8. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang kita belajar hari ini. Mudah sajalah. Okay, bagus, bagus. Alright, next. Soalan seterusnya. Okay, aku test lah kan. Ini kita boleh test untuk kawan yang tak masuk. Okay, test kan dia. Ni pun ada baru yang sampai. Kita masuk dulu. Okey, seterusnya ada. Okey. So tadi kita revive balik lah. Ni penyelesaian dia lah. 5, 6. Kalau buka buku teks, dia akan ajar balik lah. Saya dah laju, awak pun dah kira. Kan? Apa yang sangat ajar ni. Okey, so kita cuba pula. Satu contoh uji minda, 1.1A. Uji minda Okey, ini adalah muka surat 3, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Boleh Okey. Kita buat sama-sama, jangan risau. Sama-sama. Okey. Okey. So, kita akan tulis balik. Yang ini adalah berkisar pada yang kita baru belajar. Apa itu Ines? Apa itu asas? Okey. Dia punya soalan kat sebelah sini. Ini soalan. Ini nak cari jawapan. Mana asas, mana indeks. Mana asas, mana yang indeks. Empat. Bila ni? Mana yang asas ni? Ini adalah tiga. Tiga indeks. So kira dia. Tiga indeks. Cari pasangan dia. Okay, nak bagi tahu siapa asas, siapa indeks. Siapa yang indeks dia 7? Negatif empat. So buatlah asas dia negatif 4. Okay, mudah saja. Boleh? Siapa yang asas dia 1/2? 10. Sepuluh lah. Dan macam matching je. Okay. Next. Siapa yang index 6? M. Index 6? M. Next. N pula. N ni. Siapa? Sifa. N partner dia. Index? Kosong. Sifa. Sifa. Siapa pula? Kuasa 9. Mana? Ini kuasa 9? 0.2. Bagus. Next, mana yang kuasa 4? Negatif 3/7. So masukkan dalam table. Negatif 3/7. What? Next. Right. X. Berapa dah index untuk X? 20. Siapa pula yang kuasa dia 2? Mana kuasa? 2, 1/3. Yes. Kalau tak muat, besarkan.
2, 1 per 3. Okay? 2, 1 per 3. Boleh? Boleh. 8. Okey. Kalau 8 ni, 8 ni sebenarnya 8 kuasa 1 eh. Ha, dia tak ada. 8. 1 ni tak tulis apa tak apa. 8 adalah sama dengan 8. Okey. Boleh? So berapa indeks? Indeks dia adalah? 1. Okey. Ha, dah siap kerja rumah. Tenang dia kan. Ha. Boleh eh? So, dah ada kerja rumah kan? Saya tak percaya kerja rumah. Macam tu. Okay. So, nanti selepas ini, awak akan salin nota tadi. Okay. Lepas dah salin nota tadi, awak akan buat beberapa kerja rumah lah. Kerja rumah dia, mana muka ustaz kerja rumah. Okay, ini kerja rumah. Boleh salin kejap. Kejap, lambat sikit loading. Itu dia. So, boleh salin. Sekarang. Latihan. Muka surat berapa? Uji minda 1.1. Nombor 2 ABC. 3 ABC. ABC je. Tu dah banyak sikit. Tambahlah eh. ABCD. Boleh ABCD? Baiklah ABC je lah. Okay, apa yang kita akan lakukan? Bila awak dah siap ni, kalau awak ada group maths tu, awak masuk kat group maths. Kan awak ada satu group maths 3IK, satu lagi group maths 3IS kan? Awak send dekat situ. Tak payah PM tepi lah. Yang ni sebab kelas AF tadi. So, awak send kat saya tanda. So awak hantar itu adalah kehadiran awak lah lebih kurang. Tak ada masalah. So kalau kawan kita yang tak dapat masuk, dia tengok recording, dia buat latihan, dia juga hadir kelas. Okay, macam kadang-kadang ada kekangan kan, line tak masuk dan sebagainya. Nanti kita kongsikan video, dia boleh buat latihan, lepas tu dia buat jawapan ni, hantar dekat saya. Dia juga dah boleh buat dan dia juga dikonsider hadir lah. Kita tak adalah paksa awak untuk Google Meet kalau awak tak ada kekangan. Tak ada masalah pun. Nanti kita kongsikan video dan sebagainya. Okey, dah salin lah. Uji minda maksudnya adalah soalannya tukarkan. Tukarkan dan satu indah tadi kepada pendaraban berulang. Okey. Kita cuba satu contoh. Contoh A eh. Okey, macam mana nak buat yang ni? Ni dia terbalik dari tadi je. Okey, contoh dia kalau negatif 8 kuasa 4. Macam mana nak buat? Tukar kepada bentuk pendaraban berulang. So, dia adalah sama dengan negatif 8 darab lambat betul ni. Negatif 8 2 kali lagi 3 dan 4. Boleh? Boleh eh? Itu je jawapan dia. Daripada yang suatu indeks pada kepada pada pengulang. Ini soalan A. Okey? Okey, contoh lain pula. B. Macam nak buat kalau soalan dia adalah 0.9 kuasa kuasa 5. Okey. Macam nak buat? So yang ini samalah juga dengan 0.9. Berapa kali nak darab? Darablah 5 kali betul. 1 2 3 turut 3 4 4 5 5 kali. Okey, lambat sikitlah. Tunggu sikit. Okey. Dapat eh? So boleh je sambung kat bawah. Sampai 9. Okey. Tu yang kedua. Boleh? Salin? 1 minit saya bagi masa. 2 minit. 2 minit tu salin. Salin tu salin.
Okey, ha, dah mungkin dah lapar nak makan hari kan. Ha. Okay, 2 minit dulu. Alright, kita salin dulu. Lepas tu kita buat beberapa contoh. Lepas tu saya bagi awak masa untuk buatlah latihan di rumah. Okey, ha, kita jumpa lagi kemudian lah. Boleh 2 eh, kejap eh. Salin dulu. Dah siap salin, boleh angkat tangan atau cakap dah tu. Okey. Ya. Alright, bagus. Okay, so jaga diri dekat rumah juga eh. Jangan keluar-keluar. Kena penyakit nanti eh. Dah, cikgu. Bagus. Dah, cikgu. Okay, terima kasih. Dah. Kita sambung lagi. Soalan puasa 7. Okay, ha, ni contoh dia. So, sama juga nak tukar kepada penerapan berulang. Kita akan darikan dia 58 sebanyak 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kali. Okey, katakan 7 kali lah. Okey, itu. Okey, boleh ya? Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, jika dia adalah negatif. Contoh, negatif 1 per 2 kuasa 3. Masih lagi sama. Okey, masih lagi sama. Kalau dia negatif pun, ambil je semua negatif tu. Okey, so negatif 1 per 2. Sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Okey, 3 kali. So, awak copy je dia. Negatif tu awak bawa dia sekali. Dalam kurungan lah. Sebanyak 3 kali. Alright. Kalau dia adalah dalam bentuk huruf, contohnya huruf apa nak pakai? B lah eh. B kuasa 8. Ha, huruf eh, contoh B. Okey, B kuasa 8. Sama juga kita akan dapat dia sebagai B sebanyak didarab 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 8 tadi. Tak ada masalah kan? Ha, kalau huruf, buatlah huruf. Kalau tak huruf, buatlah lain. Okey. Selepas tu, jika dia adalah EF kan? Contoh F. Contoh F. Jika dia adalah dalam kurungan, contoh dia adalah 8J. 8J kuasa 5. Okey. 8J. Okey. Sama juga kalau ada 8J, awak ambil je 8J tu sebanyak 5 kali juga. Dia jadi kembar 5. Kali je lah apa yang ada dalam kurungan tu. Sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 kali. Boleh faham setakat ni? So saya rasa boleh saja untuk setakat ini. Boleh ya? Ha, setakat ni saja. Saya bagi awak masa untuk buat kerja rumah. Boleh? So ini saya bagi awak masa untuk salin dulu sekejap. C, D, E, F. Boleh? Saya bagi awak masa sekejap untuk salin nota ni. Sebelum kita pergi habislah. Kita boleh break awal. Hari pertama tak ada lagi sangat. Okay, salin dulu. C, D, E, F tu. Salin dulu C, D, E, F. Alright. Salin dalam buku nota lah. Ha, nanti buku nota tu kena hantar eh. Buka sekolah ke. Ataupun bila-bila lah. Nanti mungkin 1 bulan 2 lagi lah eh. Ha. Okay, salin nota. Lepas habis salin nota, baru buat latihan. Okay. Salin dulu. Dah siap boleh angkat tangan? Sebelum kita angkat kaki? Dah. Dah, bagus. Terima kasih Damia. Alright. Nurul, dah pun dah siap. Elvira pun dah siap. Bagus. Okay. Nak berkenalan ke pelajar 3S ni? Awak tak buka kamera pun. Macam mana saya nak tahu muka awak? Apa kata buka kamera dah berkenalan? Okay. Setengah jam ni kita kenalan boleh? Ah, boleh Alia? Buka kamera. Saya tak payah. Alia. Saya tak payah. Amboi garang. Iya ke? Kan? 3S buka kamera. Ha, 3S pun saya dah tak ingat dah muka dia sana. Kan? Boleh buka kamera? Saya, nama saya Nurul Fatihah. Boleh macam? Batuk lah. Saya Muhammad Faris. Tak ada eh. Awak ni. Okay.
Boleh eh? So kita akan berhenti awal supaya ada banyak masa untuk latihan. So nanti next class kita pergi buat dan seterusnya lah. Eh, sangat baik. Tapi itulah, semua tak ada kamera kan. Muka pun tak tahu macam mana. Dah comel ke, dah kurus ke kan? Okay, so saya cek kehadiran. Kita ada 30, kita ada Nurul Fatiha, kita ada Muhammad Irkan, Alia Batrisha, Nur Maisarah 3IK, Nur Atirah 3IS, Nurul Fatihah 3IS, Aisyah Amira 3IS, lagi Puteri Latifah 2IS, 3IS kan? Lupa Puteri. Dah form 3 lah, okay? Siti Naziha 3IS. Alright, lagi kita ada Hafsah 3S, Aina Yusra 3S, Damia Yus, Damia Maisara 3S, Syahada 3S, Nur Atilah 3S, Nur Aira Bahia 3S, Alia Nafisa 3S, Amal Syafia 3S, Damia Batrisha 3S. Okay, so itu kehadiran hari. Saya akan copy paste kehadiran awak eh, untuk kehadiran recording lah. Alright, so itu saja untuk hari ni. Apa yang saya lakukan tadi, salin nota. Okay. Lepas salin nota tu ada nota tambahan dan latihan. Boleh? Ada masalah? Tak ada. Jika ada. Tak ada, itulah Google pada hari ini, perjumpaan pada hari ini dan kita jumpa lagi kelas yang seterusnya. Sebarang masalah boleh tanya. So dah siap, boleh ambil gambar, send kat saya. Latihan dah siap. Right. Personal cikgu. Personal pun boleh. Telegram pun boleh. Personal lah. Boleh juga personal. Eh? Ataupun Telegram pun tak apalah. Hantar je lah. Ke awak biasa hantar Padlet ni? Saya tak pastilah. Awak nak hantar pakai Padlet ke? Tak nah, perlu. Tak. Send je. Okay, ada soalan? Tak ada. Itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Alright.